Mulai deh. Buku, oh ya dia lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asas akidah kita ini ialah masuk tauhid al-asma was-sifat. Halaman yang sebelah, muka surat 11. Tauhid al-asma was-sifat. Kita ada tiga kan tauhid, dan kita dah bincang dah tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Masuk tauhid yang ketiga, iaitu al-asma was-sifat. Al-asma maknanya nama-nama, kata jamak, kata plural bagi ism. Isim tu nama. Al-asma nama-nama. As-sifat juga kata jamak bagi sifat. Maknanya kita belajar tauhid al-asma was-sifat ialah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi nama-nama dan sifatnya. Dia ada kaitan di antara nama dan sifat. Kita akan tengok depan ni. Nama itu sendiri menggambarkan sifatnya. Kita dah? Okey. Tauhid al-asma was-sifat ialah mengesakan nama-nama Allah yang amat indah dan sifat-sifatnya yang sangat luhur. Untuk ia baru sapa di halaman sebelah. Nama-nama dan sifat-sifat tersebut dianjurkan oleh Allah kepada manusia supaya menggunakannya untuk mengetahui dan mengenali serta mengesakannya. Jadi cara untuk mengenal Allah, Allah perkenalkan nama dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bukan makhluk. Kalau kita nak kenal makhluk, kita boleh guna panca indera. Nak kenal satu makhluk, kita ada panca indera, boleh tengok. Jadi oleh kerana dia tu bukan makhluk, maka bila nak kenal dia, dia perkenalkan diri dia dari bentuk nama dan sifatnya. Okay. Dengan nama-nama ini juga manusia diperintahkan menyeru, memohon dan berdoa kepadanya. Jadi kalau kita nak berdoa, kita guna nama dia. Tak ingat dalam doa kan kita duk guna Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadi kita sebut nama dia. Kalau sebut nama lain pada Allah, ini bertentangan dengan perintah dia. Orang yang sebut Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan. Alladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar. Iaitu Ibadur Rahman ni orang yang tidak menyebut nama Allah, memanggil, menyeru nama Allah dengan nama-nama yang selain daripada Allah. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Terjemahannya, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, nama mulia. Allah sendiri sebut nama dia, nama yang baik, Al-asma'ul husna. Okay. Bila nama tu, bila diperkenalkan nama dia yang baik dan namanya yang mulia, fad'uhu biha, maka serulah, maknanya dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Wazarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi, dan pulaukanlah
orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya, sayujzau nama kanu ya'malun, mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Jumlah nama-nama Allah yang baik, al-asma wal husna, al-asma wal husna, ada 99. Mana dalil 99 ni? Ada nas dia, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi tis'atan wa tis. Nanti lu saya rasa salah. Saya copy hak orang ni. Oh betul lah. Sebab buka inna lillah. Betul betul ni. Saya biasa jumpa inna lillah hitis atan watis inasman, tapi bila tidak ada inna tu, lillah kena baca tis atun watis onasman. Siapa dia nak berbagi kita boleh lah. Lillahi tis atun watis onasman. Nah, dia ada lapah lain, inna lillahi tis atan watis inasman. Nah, ini tak ada inna. Lillahi tis atun watis onasman man hafizaha dakhalal jannah. Man hafizaha dakhalal jannah. Terjemahannya, Allah mempunyai 99 nama. Sesiapa yang menghafaznya, dia akan masuk syurga. Hafaz ni maksudnya luah lah. Bukan sekadar hafal, lepas tu tak semayang, tak jadi. Maknanya orang hafaz dia jaga nama Tuhan, dia perlu dalam bentuk segala gerak laku dia. Situ. Tapi sekurang-kurangnya orang ambil langkah hafal dulu. Walaupun nak laksana tu semula pula, ambil inisiatif hafal. Sebab tu lah orang buat lagu nak suruh mudah. Tak? Macam nyanyi sekali boleh, cikgu rasa? 99. Jadi nak suruh biar ingat, walaupun dia ulama mentafsirkan hafaz itu bukan semata-mata hafal kan? Tapi suku rekodnya hafal dulu. Nak hafal tu pun tak jadi-jadi kita tak? Baik budak-budak tarekah dia buat nyanyi dah. Ha ni. Kelas 99 tu kurang 100. Nampak tu dah kecil kah? Ya dah tu muka biasa tengok di rumah pun ada beli tepek din dia dia. 99 nama. Ni berdasarkan disebut dalam Al-Quran belakang ni nama-nama ni. Kalau bila yang dalam Al-Quran tu memang sebanyak ni. Tapi bila hadis Nabi sebut 99 dia sebut jelah. Ada itu dah. Jadi cukuplah 99 nama dia. Baik. Nama ni ada daripada nama ni menggambarkan sifatnya. Okey. Sesungguhnya sifat-sifat Allah terlalu banyak sehingga tidak ada sesiapa yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang dia sebut, dia bagi tahu kepada kita 99 melalui lidah Nabi, melalui apa yang disebut dalam Al-Quran. Tetapi Maha Suci Allah dan Maha Kebesaran Allah, kita tidak tahu hakikatnya. Hanya dia yang tahu. Itu akidah kita kan. Orang yang ajar ngajar sifat 20 tu pun, sifat 20 ni berapa sifat sebenarnya? 13 ya. Hak 7 lagi tu dia ulang hak tu. Sifat maknawiyah tu dia ulang, dia bagi pada sifat ma'aning tu, dia bubuh kaunuhu, keadaan kaunuhu qadiran. Walaupun sifat-sifat Allah tu qadar lah, qadar tu dia tambah lagi untuk 7 lagi tu kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang berkuasa. Itu kita tidak tahulah. Itu metodologi yang dia guna. Tapi dia pilih 13. Kalau kita tanya dia pun, apakah Allah Subhanahu Wa Taala ini ada 13 sifat ni saja? Dia kata tak, sifat Allah terlalu banyak. Cuma dia ambil 13 ni sebagai basic. Apa rasional dia, apa alasan dia pilih 13 itu? Waktu kita kena bincang lah tu.
Pasal apa dia tinggal, hak lain dia ambil 13. Sedangkan kalau kita tengok sini 99 lagi ada. 99 banyak lagi lah adanya dah. Okey. Sifat 20 misalnya. Ada berapa tadi? 13 sifat. Tengok sini apa yang dia sebut. Ada dalam sifat 20 yang ada dalam ni. Kemudian ada pula sifat dalam sifat 20 tak ada dalam ni. Ada 3 sifat yang tak ada dalam ni. Tak ada dalam nama. Kita tengok sifat 20. Siapa dia hafal sifat 20? Mula-mula ke dia? Ini ada. Al-wajib. Sifat 20 ada al-wajib. Lepas tu? Wujud? Al-muqaddim. Lepas tu? Oh, tak ingat maruh dah orang ni. Al-baqi. Lepas tu? Mukhalafatuhu tak ada sini. Mana sifat 20 ada tu, tak ada dalam ni. Dia ambil lain pula, tak ada dalam nama dia. Lepas tu Al-Qayyum. Lagi. Lepas tu Gabuhi lagi. Wah Daniel. Al-Wahid. Lepas tu Al-Qadir Kudrat. Iradaksa pula tak ada. Tak ada. Al-Muri tak ada sini nama Tuhan. Lepas tu Bapa Irada Al-Alim Hayya Al-Hayyul Hayya Samu As-Samir Basar Al-Basir tak ada. Kalian semua tak ada. Jadi kalau tengok sini kok 13 tu ada 10 saja sih. 13 yang dia sebut tu tak ada dalam Al-Asma'ul Husna. Jadi hak sifat 20 tak ada, hak tu hak tak adanya. Sifat Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Tak ada kan? Dia tidak bincang lah. Sifat apa lagi kita nak guna untuk kita misalnya Al-Jabbar. Sifat apa orang panggil sifat gagah perkasa. Hak mudah tu guru terjemuh something hak ni. Al-Jabbar ni menggambarkan kuasa dia tidak terbatas, tak dengar orang. Dan dia nak buat, dia buat. Jadi Tok Guru dia cari, mungkin dia tak reti bahasa Melayu. Tak lesah lah ke dia. Dia cari istilah gapo dia Al-Jabbar ni, maknanya ikut dia nak buat. Tak ada orang boleh hal lah kadar dia nak buat. Samsin kan dia kata. Jadi orang gambar Samsin ni khianat orang. Dari segitu. Jadi ada tepat, ada tak tepatnya. Terjemuh dia. Kan? Baik. Jadi misalnya kita kata sifat Tuhan Ar-Razzaq. Nama Tuhan Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Tidak dibincangkan. Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Jadi adalah yang Al-Asma' wa sifat ni kata sifat 20 tu tidak lengkap, bincang sikit 13. Dia kata pula tak ada hak 3 tadi. Mukhalafatuhu lil hawadith tak ada. Iradak pun tak ada. Apa? Kalam tak ada. Tiga tak ada pula. Gua nak pandangnya itu. Dia boleh bagi kata cukup tak cukup lah. Kalau tengok dalam Al-Asma'ul Husna saja, dia kata tak ada sifat Tuhan iradak dengan kalam, dengan mukhalafatuhu lil hawadis dia tu. Hak ni pula kata, duk bicara 13, ni banyak puluh lagi hak tak ada ni dia kata. Jadi, tak seduk balah lah jawab. Bawa jalan masing-masing. Okay, benar. Ini yang tak ada ni. Mukhalafatuhu lil hawadis. Menyalahi Allah. Mana tidak serupanya Allah. Lil hawadis dengan makhluk yang baru. Tolok Allah agak makhluk lalu. Semua al hawadis termasuk malaikat. Walaupun dia tu tak tahu jamin dah dia tu dicipta. Tapi masih al hawadis. Al-Qadim dia seorang. Dia saja Tuhan. Jadi mukhalafatuhu lil hawadith tidak serupanya. Kalau terjemuh menyalahi. Jadi kalau ngajar aku kapu menyalahi segala yang baru. Orang kapu tu mikir menyalahi ni salah kau dia kata. Padahalnya menyalahi mana tidak serupanya. Sebab tu
Tok Guru yang nak mengajar kapur ni, jangan terjemuh menyalahi sekalian yang baru. Orang kapur payah paham menyalahi dah. Jangan sebut menyalahi. Tok serupanya Tuhan dengan segala yang baru. Mana segala makhluk ni. Sebutlah saja sifat yang ada pada makhluk, walaupun sifat tu nama serupa, tok serupa. Situ dah. Jadi tak ada dalam Al-Asma'ul Husna tadi. Iradah. Iradah makna Tuhan tu dia berkehendak nak buat sesuatu. Dia ada, dia ada orang panggil, apa orang panggil, dia kehendak nak buat lah. Iradah. Dan tak ada sesuatu lagi ialah kalam. Bersifat lah. Tak ada sifat Tuhan Al-Mutakallim, tak ada sim. Tak ada? 99 tadi. Faham tak? Itu. Segala nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Walaupun kita ada juga sifat, kita sifat melihat. Basar kita ada juga dah. Cumanya segala yang kita sebut sifat sifat yang ada pada kita kebetulan serupa dengan Tuhan dari segi nama, tapi hakikatnya tidak sama. Pasal hak tadilah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Okey. Walaupun nama-nama dan sifat-sifat tersebut sama, macam tadi. Basar sama ada. Kalam sama ada. Samuk sama ada mendengar. Betul tak? Kita mendengar, Tuhan mendengar. Sama pada sebutannya dengan nama dan sifat makhluknya. Tetapi hakikatnya tidak sama. Tapi ni masalahnya bila gisa lagi. Kita turun. Allah turun. Tak boleh terima selalu. Tadi dia kata sebut nama. Walaupun nama serupa. Tapi tak serupa. Allah mendengar. Kita pun mendengar. Tapi mendengar Allah tidak sama dengan mendengar kita. Allah melihat. Kita melihat. Tapi melihat Allah tidak sama dengan melihat kita. Allah turun, kita pun turun. Jangan kata Tuhan turun. Takut serupa dengan makhluk. Tadi kata sebut nama tu tak serupa. Jadi allergic, tak boleh sebut turun. Apa eh? Dia kata tahu mari mana Tuhan tu. Dah hadis Nabi kata Tuhan turun. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia. Tuhan kita turun ke langit dunia. Dia apa tadi yang mendengar, melihat tu boleh guna. Mulai-mulai ada tak berasa, jangan kata mendengar lah. Nama tengok Tuhan ada telinga lah mungkin. Jangan kata melihat, takutlah mungkin tengok butir mata. Nak berasa butir mata. Tapi Tuhan turun, tak boleh. Nampak congok-congok turun. Apa yang tu nampak, jadi tak nampak. Itu saya tak payah. Ada jawab payah. Apa tak boleh terima Tuhan turun. Tuhan turun tidak serupa kita turun. Dia alasan dia, kalau Tuhan turun, tadi kata Tuhan duduk di atas arasy. Bila Tuhan turun, Tuhan tinggal arasy mari kat kita. Kalau serupa dengan kita. Tapi Tuhan turun, arasy tak tinggal. Turun mana arasy tak tinggal. Itulah sebab Tuhan tak serupa dengan kita. Kita ni kalau daripada Pasir Mas nak pergi Kota Baru, kena tinggal Pasir Mas pergi Kota Baru. Tuhan turun pun tak tinggal. Pelik turun tak tinggal. Itulah Tuhan. Nampak pun tak busit itu. Tak bubuh pelik Tuhan. Waktu saya nak cari jawapan, dia tak jumpa tu nak jawab dia. Nampak tak? Misalnya, macam lain lah Tuhan sebut tangan kan. Padahal dia sebut dah aliran pemikiran salah dia sebut. Bila sebut tangan bukan anggota tapi sifat. Bila sebut sifat ni bukan benda tu kok, sifat tangan. Sebab apa dia kata tangan? Sebab Tuhan sebut tangan. Tak boleh pula tangan nampak jari. Pula dah. Kerana awak menggambarkan Tuhan tu serupa kita. Kalau tangan ada jari. Aji bubuh Tuhan ni tangan-tangilah. Sebagaimana mendengar, melihat dan berkata-kata. Tuhan berkata-kata. Terima pula kalam. Tuhan berkata-kata.
Tak nampak pun duduk bobes-bobes-bobes pun buka mulut. Tadi orang betul lah. Sebab gini ni, dia sebelum, kalau kita tengok asal-asal ulama kalam ni, dia bertolak daripada falsafah ketuhanan teologi Aristotle. Dia bahas tu dulu. Aristotle dah buat dah prinsip ketuhanan dia tidak berjirim, tidak berjisim, tidak arak. Arak ni makna tidak jauhar, tidak bukan jenis material, tak ada atom dia. Tidak arak, tidak ada merah kuning biru, dia panggil arak. Jadi bila sebut tidak berjisim, tidak berjirim, tidak mengambil tempat, tak ada, tidak bertempat, tidak arak, tidak jauhar, itu prinsip-prinsip teologi falsafah Greek Yunani asalnya. Jadi mari ulama kalam, dia nak tolak, dia nak tolak ketuhanan itu, dia guna metodologi yang sama. Itu sebab itulah ulama-ulama macam Dr. Yusuf Qardawi dia sebut, dia kata sesuai ulama kalam pada ketika itu, kerana orang bincang masalah ketuhanan itu dipengaruhi oleh falsafah Greek Yunani. Maka obat dia ialah lawan juga dengan macam kita nak bunuh kuman guna antibiotik. Antibiotik tu kuman juga sebenarnya. Betul tak? Lawan dia. Jadi sesuai pada masa itu. Sekarang dia kata penyakit itu sudah tidak ada. Orang tak bincang dia masalah Tuhan itu secara falsafah Greek Yunani. Maka boleh pakai obat tu ya. Sekarang ni dia kata kita ambil obat tu, duduk jaja obat tu lagi ke kampung. Betul tak? Pengen aku maksud saya ni. Orang ketuhanan pada masa itu, mula-mula masa Islam mula berkembang dulu kan. Apabila Islam mula berkembang, dia menaluki Rum Parsi. Orang-orang Rum dengan Parsi ni, dia berpahamannya, cara ketuhanan dia, dia kuat dengan falsafah Greek Yunani. Kan? Jadi nak tolak ni, maka ulama pada ketika itu guna juga metodologi hujah logikal. Sebenarnya ilmu kalam ni sebenarnya logikal, guna ujah logik. Bila kata Tuhan tidak berjiri, apa makna jiri yang orang dia gelawan waktu. Jadi sekarangnya kenapa kehadir ulama kalam pada masa itu? Kerana penyakit ada masa tu. Nak berobat penyakit tu guna obat ni, obat ilmu kalam. Faham tak? Sekarang dah tak ada dalam ni, penyakit itu tak ada, COVID tak ada dalam ni. Bila penyakit itu tak ada, boleh dia kata pakai obat tu nya. Kembalilah kita kepada apa ni, kepada akidah asal sebagaimana yang di cara yang ditunjukkan oleh para sahabat dan tabi'in. Faham situ ya? Mananya? Pada masa tu. Ya. Tapi dia kata dia modifikasi saja, dia modify. dia Abu Bakar Al-Jubai lah pada masa tu, ayuh tinggi kepada Abu Hasan Asy'ari. Ali bukan Abu Bakar, ada Ali. Ali Ali Al-Jubai. Jadi dia berdiri di atas Mu'tazilah. Sebab dia Mu'tazilah, dia tolak Tuhan ni bersifat. Dia tolak Tuhan tak ada sifat ni. Sebab apa? Sebenarnya dia pun berniat baik, dia nak lawan hak tu asalnya. Pasal dia duk sebut Tuhan gitu, Tuhan gini, maka dia tolak dengan hujah tu. Baik. Kemudian ulama kalam tu dia berkembang-kembang lagi, maka dia cuba buat modify hak Mu'tazilah tu. Situ dia. Kita tengok depan sebenarnya ada perbincangan dia depan dah. Jadi kita jauh gini kerana nak tunjukkan sini. Sebutan tu walaupun nama serupa, nak subuh dalam pahala ni, sebutan sifat Allah tu namanya serupa, tapi hakikatnya tidak serupa. Kena apa ni, tengok molek ni. Sebab ni tajuk akidah ni. Tajuk akidah ni, tak betul akidah ni. Dia basic, benda basic. Umpamanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat ilmu. Ha, ni. Kita pun ada ilmu, Tuhan pun ada ilmu. Lagu tu lah dah.
maka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan ilmu manusia. Mana hak banyak sikit itu satu hal dah Tuhan, ilmu tidak terhad. Kita ni ilmu kita sikit. Dari segi kaedah ilmu ni, manusia ni baru dan terbatas serta diperolehi dengan cara belajar, dan manusia bermula dengan jahil. Kita kena siapa-siapa dia pun, dia start dengan tak tahu dulu baru tahu. Dia kena belajar. Ilmu boleh melalui pembelajaran. Allah ni dia sebut tahu dia tidak didahului oleh jahil. Itu istilah dia. Tahu yang tidak didahului oleh jahil. Paham ke tak ke dia makna? Bahasa falsafah dia sebut. Ilmu Allah tidak didahului oleh jahil. Maknanya, dia tidak tak tahu dulu, baru dia tahu. Dia tahu sejak azali. Kita ni kemarin dulu tak tahu. Hari ni baru tahu pasal apa? Ada orang royak. Paham eh? Allah ni, dia tahu. Tahu bila? Tahu sejak azali. Azali tak ada mula. Sebagaimana zat dia sejak azali, tahu dia pun sejak azali juga. Azali sebutin ni kita tak boleh nak khoyah. Aduh lagu mana bahagian tak duk mula. Boleh? Tak jumpa cari dah bahagian tak duk mula. Apa? Okay. Ilmu dia peroleh setelah mempelajari. Seperti kita lah. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala adalah qadim. Qadim ni benda tak ada mula ni. Dan tidak menyerupai ilmu makhluk. Begitu juga dengan sifat-sifat dan nama-nama yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding, yang serupa dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Itu dia tafsir pula tu. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. 2.23 pula. Perlu diketahui bahawa bukan hanya mempercayai al-asma' wa sifat sebagai sahaja untuk membuktikan Islam seseorang, tetapi mestilah melaksanakan apa yang lazim daripada keyakinan tauhid ar-rububiyah dan al-uluhiyah. Kerana ada juga orang kafir mengakui beberapa sifat dan nama Tuhan. Ada saya baca apa ni penulis dia menulis bahawa setelah orang mempelajari ilmu tauhid melalui ilmu kalam, kerana ilmu kalam tidak dibincangkan dari segi uluhiyah. Uluhiyah ni bagaimana cara kita nak menyembah Allah. Dia tak ada pengisian. Tapi dia belajar sifat Tuhan, banyak mendalamnya sifat Tuhan. Sekarang bila dia kenal Tuhan, dia nak buat amal ibadat. Maka situlah dia ada kelompongan dalam jiwa dia, dia carilah cara-cara buat amal ibadat. Di sinilah lahirnya yang disebut penyelewengan dari segi tasawuf. Dia bermula tasawuf. Ilmu tasawuf yang menjadi penyelewengnya ni apabila dia tidak mempelajari tauhid uluhiyah. Dia cari sendiri. Situlah dia cari, dia cari kubur. Dia nak mengisi jiwa yang kosong. Baik dah kita kenal Tuhan sifat, apa kita nak ibadat lagu mana? Dan sinilah maka dia cari itu jumpalah benda-benda yang tidak sahih. Bagaimana cara nak ta'abuk ni, mulalah dia reka duduk kelompok dia, kita baca go tu, kita buat go ni. Jadi ada pun tauhid rububiyah uluhiyah ni, mula-mula dia tekan sekali uluhiyah ni tidak boleh berta'abuk selain daripada Allah. Dalam uluhiyah ni dia tekan konsep tawassul, konsep istighasah. Tawassul ni kita guna perantaraan istighasah, minta tolong dengan makhluk. Ni dalam uluhiyah ni dia batas dah. Jangan kita terlajuk sehingga kita minta selain daripada Allah. Ada lagu hok nasi Argentina sampai pagi tak ada. Arisna ya Rasulullah tu. Atau ada orang duduk kritik dia tu. Arisna tu. Maknanya minta tolong dengan Rasulullah. Tapi dia pun disebut juga, dia kata tapi kalulah dia kata minta tolong ni artinya kita minta syafaat, atau tak apalah. Takut kita minta Tuhan ya Rasulullah sebagaimana kita minta dengan Tuhan.
aku ni keadaan aku jadi susah learning, hidup aku susah, builah hidayah kepadaku. Ha tu minta hidayah tu hanya kepada Allah kan. Tapi kalau kita minta, dia kata agisna, ni orang hak kritik juga sebut, dia kata kalau nak suruh biar betul juga, masa kita kata agisna tu minta tolong, minta tolong bui syafaat. Kalau boleh lah, tak tahu, wallahu alam. Okey. Jadi benda ni dibincang dalam uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah secara mendalam, kalau kita baca yang kita sebut baru ni tidak berapa perinci lagi. Kalau perincikan, dia sebut benda-benda istighasah dengan tawassul secara tepat, secara terperinci, supaya kita tidak ta'abbud selain daripada Allah. Jadi bila kita tak ada tauhid uluhiyah ni lah, dia jadi nak berlakunya penyelewengan semasa manusia mencari Tuhan. Dia tidak sedia platform itu. Tetapi dengan cara yang tidak sebenar, seperti mengaku beberapa nama Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan nama Ar-Rahman. Kata mereka, kami tidak mengenal nama Ar-Rahman, melainkan Rahman di Yamamah sahaja. Ha, dia macam ni, dia macam dia perli lah ni. Istihza dia panggil. Dia kata Ar-Rahman nama Tuhan tak kenal, tapi Ar-Rahman ada di Yamamah, nama tepat. Baik, setelah kita belajar tiga tadi, tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma' was-sifat, kaitan ketiga-tiga jenis tauhid. Tauhid, seseorang muslim mesti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada ketiga-tiga jenis tauhid ini. Jika tidak, dia tidak dianggap sebagai mukmin. Seseorang mukmin wajib beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Itu rububiyah dulu. Tuhanlah yang mengatur segala kejadian ini, segala makhluk di bawah genggaman dia. Bagi segala perkara dia tiada Tuhan yang layak diabdikan diri selainnya, ini uluhiyah. Dia juga wajib mengaku dan beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, ini asma wa sifat. Ah, itu kaitan dia. Dan mempunyai nama-nama yang layak dengannya. Sahlah tu. Orang panggil sahlah akidah kita. Rububiyah kita, uluhiyah kita, asma wa sifat. Boleh buat kesimpulan. Rububiyah ni kita mengiktiraf dan mengakui, meyakini bahawa ia mengatur segala-gala kejadian sampai kita sendiri ni. Qada kita semua ni di dalam genggaman Allah. Kemudian uluhiyah ni tiada tempat untuk kita beribadat hanya kepada Allah. Minta kepada Allah, beribadat kepada Allah, seru nama pun seru Allah, panggil pun panggil Allah. Itu tak? Jangan ada capu tangan dalam ibadat. Macam surah apa dia? Surah Al-Kahfi. Akhir sekali kan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, wala yusyrik, dan tidaklah janganlah dia bersyirik dalam ibadat, fi ibadatnya, di dalam beribadat kepada Allah. Okey, wala yusyrik bi ibadatihi ahada, dengan sesuatu yang lain. Kemudian setelah seorang beriman dengan ketiga-tiga tauhid ini, barulah dia dikatakan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru beriman. Kalau tolak so pun tak boleh dah. Dia tolak metodologi. Dia tolak method mengenal Allah. Ni orang ekstrim ni ke cik ni. Mengenal Allah melalui tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma' wa sifat adalah menyeleweng, dia kata. Rusak, dia kata, umat Islam bila belajar akidah ni. Dia tolak metodologi. Tauhid tiga dia bagi punah. Adakah nama apa dah? Dulu. Dia tulis, dia sebut dalam itu dia. Zamihan nama tak? Dia sebut, dia kata, punahnya umat Islam ni kerana belajar tauhid tiga. Dia kata tauhid tiga tu dibuat oleh Ibnu Taimiyah, dia kata. Dan disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia tak tengok sebenarnya tauhid uluhiyah ni At-Tahawi lagi buat. At-Tahawi lepas pada Imam Syafi'i lagi. Dia yang mula-mula sekali memperkenankan tauhid. Orang belajar akidah Tahawiyah. Nama dia At-Tahawi.
dialah yang membuat tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ni. Kan? Sebelum tu tidak disebut secara istilah. Tapi dia tahu buat tu pasal apa aku kata apa ni aku perkenalkan tauhid rububiyah sebab alhamdulillahirabbil alamin. Ah tu. Dia tafsir betul ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuhan sekali alam. Biasa bila sebut al-alamin ni banyak alam. Alam manusia, alam jin, alam gotu, alam. Bukan alam dunia, alam akhirat, alam kubur tu. Alam, Allah tak dapat tengok, tak tahu berapa alam lagi kita ni. Tapi rabbil alamin. Tuhan lah. Allah lah. Tuhan sekali. Jadi belajarlah tauhid rububiyah. Lepas tu uluhiyah pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu no ayat sandaran dia ia kana budu kepada mung lah Tuhan sahaja ia aku sembuh. Wa ia kana tak mung sahaja aku minta tolong. Aku tak minta tolong orang, aku tak sembuh orang lain. Nama dia uluhiyah. Nah. Iyalah dia masing-masing tu orang ni dia tak siap perkenal nama orang. Dia nak perkenal ke meta apa dia panggil subjek tu benar. Meta tu gapo dia tu. Rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Tak usah salah kat orang. Baru nampak benda ni ialah daripada nas al-Quran dan hadis. Al-asma wa sifat pula Tuhan sebut walillah asma fad'uhu biha. Kan dia sebut tu kan? Macam ayat Quran tadi, ayat tadi. Jadi semua ni ada nas berlaku. Rububiyah ada nas dia, uluhiyah ada nas dia, al-asma wa sifat ada nas dia. Kenapa tidak? Tapi kalau tanya ulama kalam pula nas lah. Nas dia panggil logikal. Dia guna metod akal. Yang dia, mula-mula dia lama-lama ke dia jadi kuburan nahi tu. Bila taksub kepada hujah akal, sebab itulah ada ulama, kalau tidak silap saya, Ibrahim Al-Laqani kan. Sehingga dalam kitab dia, syarah bagi matan jawhari tauhid dia buat. Hidayatul Muri, tak ingat. Di situlah dia sebutnya, hujah akal tu mendahului hujah nakal. Nah, masih ni jadi, pasal dia taksub lah. Nampak tak? Sini berlaku penyedewingi ni. Bila orang taksub kepada hujah akal. Baik. Tak ada apa soalan kita ni. Inilah kita nak belajar ni tauhid uluhiyah, apa ni rububiyah, al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah diiktiraf dan diakui oleh semua manusia sama ada seorang muslim atau kafir. Hak ni dia marah ni. Kata orang kafir berimeh juga. Dia tidak kata berimeh. Dia kata berimeh dari segi rububiyah. Dia mengiktiraf ketuhanan. Ada dalil dia nya. Oleh itu, kalau seseorang hanya mengakui dan beriman kepada tauhid ini sahaja, tanpa disertai tauhid-tauhid lain, maka dia tidak boleh dianggap muslim. Itu kenapa hemolek. Kita tidak kata dia beriman, tapi kerana dia mengiktiraf rububiyah saja. Dia tidak mengiktiraf uluhiyah. Itu orang kafir. Sebab kalau tanya, macam dalam masa zaman Nabi dulu kan, dia tanya walain sa'altahum, kalau mu tanya mereka ini Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menjadikan bumi dan langit, la yakulunallah, nescaya mereka menjawab Allah. Allah dia terima. Bila Allah terima, mai kita sembah Allah. Ha, tak sihat ni, sembah Allah dia tak sihat, tapi Allah yang mengatur, yang mencipta, semua dia terima. Tu Quran kata. Tengok tak? Jadi atas ni lah. Sebab itulah macam At-Tahawi dia sebut, dia kata rububiyah ni diterima oleh orang kafir sebab ayat tadi lah. Tapi adakah dia sudah beriman? Tak beriman lagi, sebab nak beriman kena cantum semua ketiga-tiga, kombinasi tiga tadi. Dia beriman dengan rububiyah so. Uluhiyah da, al-asma wa sifat pun da. Tak sempurna, takkanlah dia total 100% tak terima, ada tempat dia terima. Aku tanya orang kafir pun, ada orang kafir yang dia kata Allah juga, Tuhan Allah. Tapi belah mana Allah, sifat Allah, dia tidak tahu dah, dia kata sebut lah.
ada kuasa lain, dia kata. Ha? Baik. Fitrah insaniah sudah sedia mengenali dan mengakui rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tauhid ini tidak boleh diingkari walaupun ia diakui oleh semua manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Luqman. Ini saya baca ayat tadi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik, tanya oleh kafir, sudah sebuah berhala itulah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Tapi maksud semua tokoh, semua berhala. Jadi salah mana sini ni? Tauhid ke apa salah? Uluhiyah ada salah. Rububiyah, okey. Pan eh, ada soalan eh? Dia terima rububiyah. Siapa dia kata? Tuhan kata. Bukan-bukan kita kata, Tuhan kata. Kalau mu tanya, puak-puak tu ada semua tokoh tu, Muhammad, siapa yang buat langit bumi? Dia kata Allah. Tapi bila mu ajak, marilah oleh kerana Allah, marilah kita sembuh Allah. Eh, tak sih? Dia nak sembuh cara dia. Tapi dia tidaklah beribadat kepada yang lain. Dia tidak bincang saja. Kalau sembuhlah itu, jadi punah pula dia. Dia tidaklah kata dia tu tolak uluhiyah. Cuma dia tak si sebut lah benda tu. Dia semayang, dia sembuh Allah juga. Bukan dia belajar daripada tu. Cumanya apabila dia tidak beri penekanan, benda-benda dia tidak bincang dalam konten, isi kandungan perbincangan dia, dia tidak sebut. Benda-benda yang sebut tawassul, benda yang sebut istighosah tadi, menyebabkan dia jadi menyeleweng dari segitu. Mencari Allah tapi tidak tahu metodologi. Nak ke Allah tapi tidak tahu metodologi. Okey. Ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Ha, dia tak ngaji bab syirik. Orang kafir ni, dia tak tahu syirik. Dia dah gamak tak apa. Kita nak ke Allah, apa salahnya kita guna perantara yang tokong. Jadi sini, sedap juga hujah macam saya sebut dulu. Ketika mana bila dia sebut, aris ni, tolong aku. Aris ni, dia tolong akulah. Ya Amlul Qadir Jilani, ya. Dia kata, apa beza dengan Kristian? Kristian, help me, yes, Jesus. Jesus, oh, dia guna O tak ke apa? O, kan kalau kita baca dalam Bible dia. Oh, Jesus, help me. Hey, Jesus, tolong aku. Apa beza dengan Arisni, ya Syekh Abdul Qadir Jalani? Lepas tu dia kata, tarah antara Jesus, kalau Nabi Isa lah kan, dengan Abdul Qadir Jalani, jauh jelak lah. Kau ni Nabi lagi rasul. Napa ili dia kata, pada kita, pada orang yang duduk minta Amrul Qadir Jalan, dia minta kena bisa. Kufurnya, syiriknya Kristian kerana dia minta tolong, dia mengiktirafkan Isa. Aris ni, Aris ni tu ku Arab, kalau ku Inggeris, help me. Hak tu Allah, hak tu Amrul Qadir Jalan ni, hak ni Jesus. Apa beza mana? Nah, sedap agak hujah tu dah. Itu bukan kita kata, saya tengok dalam video nah. Hisham Kabbani duduk tepuk kubur, ia dianggap tu kubur Syekh Abdul Qadir Jilani. Arisni, arisni, ya Abdul Qadir Jilani, arisni. Jelah pula, betul lah. Suara dia jelah sebut. Syekh Hisham Kabbani, pewaris kepada Nazim Haqqani. Mati dah tu kan? Mati dia yang mewarisi untuk tarikat Naqsyabandiyah Aliyah. Tak tahu tu kan? Segala pengakuan manusia terbukti melalui ibadahnya yang terkandung dalam tauhid uluhiyah. Segala pengakuan manusia terbukti melalui ibadahnya yang terkandung dalam tauhid uluhiyah. Saya nak sebut sini kan, sukunya dalam perbincangan waktu dia penting nak menghalakan semula tarikat Naqsyabandiyah ni kan, orang yang pertahan ni, orang yang ni lawan ni, ulama apa ni, ustaz hadis ni kan,
Dia kata, dia tanya dulu dia kata, mana khotob betul tarikat. Dia kata dalam tarikat ni mempercayai bahawa ada wali-wali yang duduk jaga, jaga hujan. Tuhan, dia kata kalau setahu tu, dia kata sepuluh Tuhan dia jaga hujan, jaga gempa bumi. Dia kata tak, Tuhan wakilkan kepada dia. Wakil ke kepada wali, wali ni jaga ni, wali ni jaga ni, wali hukum mati dah. Okey. Wali kutub, wali autak, wali gauf, apa lagi nama wali-wali tu. Baik. Dia tanya balik, mana nahnya? Yang mengatakan Tuhan tu benda gaib, kita tak tahu bagi mana. Dia pun ni sebab dia orang hadis, dia tanya aku tu, ada hadis ke? Ada ayat Quran ke? Yang katakan bahawa Tuhan wakil ke dia, duk jaga. Jawab pendek apa dia kata? Tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala boleh mewakilkan kepada siapa yang dia kehendaki. Itu bukan hujah, tidak mustahil. Apa kata dia jawab ni? Oh, kalau lagu tu dia kata, saya tuduh awak curi. Awak tanya balik, apa bukti saya curi? Tidak mustahil awak curi. Nah, betul tak? Kalau main awak tidak mustahil. Sebab awak bukan melekat lah. Dah. Dah. Awak tengok saya ni boleh curi. Eh, mana? Tidak mustahil. Tok lebah pakai tok lebah pun boleh curi. Tak. Sebab awak tidak melekat. Mana bukti saya curi? Kalau nak bukti pun kita tanya. Mana bukti Tuhan wakil kepada wali untuk menjaga? Menjaga cuaca, menjaga hujan ke apa? Kenapa dah? Oh, Nek. Menurut saya, dalam perbicaraan dia boleh jawab tidak mustahil. Maknanya tak ada. Nak cari nah tak jumpa. Apabila seseorang beriman tauhid uluhiyah, maka secara tidak langsung dia beriman dengan rububiyah dan al-asma' wa sifat. Ini mustahil ni. Kita kena tekak uluhiyah. Bahasa kita nak beribadat selain bu, dia mudah untuk dia ni mengiktirafkan rububiyah. Dah dia nak uluhiyah, tak ada orang lain aku nak sembuh, nak minta tolong. Sebab dalam uluhiyah ni kan, ia kena budu wa ia kena setain. Tuhan lah aku sembuh. Dan Tuhan saja dia aku minta tolong. Maka dengan sendirinya urubiah tu ada. Kenapa dah? Hak masalahnya kalau rububiah saja untuk si uluhiyah. Sebagaimana orang kafir tak jelah. Ini kerana tauhid uluhiyah terkandung di bawahnya tauhid-tauhid lain dan tidak sebaliknya. Tidak sebalik. Uluhiyah duk bawah dia lalu dah rububiah, al-asma' wa sifat. Tapi kalau rububiah saja, al-asma' wa sifat saja, dia tidak pergi kepada uluhiyah. Okay. Ni saya ambil ni nota pensyarahan Dr. Nazrin Bodi Badakiah untuk diploma akidah dia. Seseorang yang beriman dengan tauhid rububiyah sahaja tidak semestinya beriman dengan uluhiyah. Betul tak? Rububiyah saja macam orang kafir tadi. Ada dari mereka yang beriman dengan rububiyah Allah tetapi menyembah patung, berhala, bulan dan seumpamanya, juga tidak mentaati Allah. Kita bila orang Islam ni kan, tak ada lah kalau dia terima rububiyah ni kan, tak ada lah siapa dia tu pergi sembuh lain pada Allah. Tapi bila bab tadi tu minta tolong tadi. Minta tolong dengan benda-benda raib, cahaya benda-benda lagu tu. Jadi nak punuh tu, punuh di tempat uluhiyah. Okey. Begitu juga seseorang yang beriman dengan tauhid al-asma' wa sifat kadang-kadang kufur dengan tauhid uluhiyah. Okey. Bila bukan main lagi boleh bila al-asma' wa sifat. Sifat Tuhan gini 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 gini. Siapa tahu uluhiyah? Ni, kalau tidak kufur pun maksiat dia boleh buat. Bukti kan? Saya ingat ada saya duduk sekolah dulu. Noh atas-atas naik tinggi ada lah ni jadi kedai runcit. Situ duduk main raya kulit semua situ. Saya pergi tu masa tu duduk buat basah raya kulit. Orang tua dulu kan, tahun 70-an pun. Duduk buat basah raya kulit. Dia bela-belan, dia buat basah raya kulit tu, dia ada bitch yang sifat 20 buat dia. Bujuk ke dia buat tu gani, hak ni kata gini, kata gini. Kita duduk dengar. Hebat dia bitch yang sifat tu yang sifat 20. Tapi dia buat basah raya kulit. Tak semayang. Tak semayang. Nampak? Jadi nampak tak? Tak ada makna dia ngaji tu. Tapi dia tidak boleh bawa untuk sembuh Tuhan.
Bukan malah ke hepak dia sebut bujuk kata ada lawan tiada sebutlah sifat dia takluk mana takluk tanjizi hadis tanjizi qadi istilah dia tu. Pada dia ada seorang tu saya dengar dia kata budak-budak lah ni tak betai dia tu. Tanya sepatah tak ada jawab isak rokok bla-bla. Lagu tu kita kata cara kita nak mengaji nak kenal Tuhan. Tak kenal lagu tu kita sebut ya. Betul. Tak apa dah. Ada tapi kalau kita ngaji uluhiyah ni dia dididik supaya kita tak ampun di bawah tafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Tetapi jika dia beriman dengan tauhid uluhiyah, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia juga beriman dengan tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat. Tauhid uluhiyah adalah berasaskan kepada ucapan la ilaha illallah. Manusia dijadikan untuk menyembahnya. Sebab tu dia tafsir la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Ha. Lepas la ilaha tu la ma'budu bihaqqin. Tidak ada penyembahan yang sebenar-benar disembah illallah. Okey. Inilah intisari tauhid uluhiyah. Jadi untuk menjadi seorang mukmin sejati, seseorang itu wajib beriman dengan ketiga-tiga jenis tauhid serentak tanpa mengasingkan di antara satu sama lain. Mana taruh nak berarti sinilah dia. Rukun kedua, keimanan dengan mereka.